Halo, selamat malam pemirsa Delma TV. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Ya pemirsa, di kesempatan yang berbahagia kali ini tema Manage Your Mind adalah menenangkan diri dengan pranayama menurut agama Hindu. Dan sudah hadir di studio Delma TV pemirsa, saya sapa yang terhormat Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanto SH atau yang biasa dikenal dengan Romo Mangku. Beliau merupakan Presidium Hindu FKUB Kota Malang, kemudian Sekretaris Parruman Sulinggi, kemudian Wakil Ketua Pasraman Santika Dharma dan Pemangku Pura Luhur Dwija Warsa. Langsung saja saya sapa untuk malam hari ini. Selamat malam Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbak Nisa, bagaimana kabar? Baik Bapak, Bapak sendiri bagaimana? Baik-baik, sehat-sehat. Iya, Bapak, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak kembali ya. Dengan tema yang luar biasa ini Bapak, yaitu menenangkan diri dengan pranayama. Iya Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, pengertian dari pranayama itu apa Bapak? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya ucapkan salam dulu kepada pemirsa Delma TV. Ucapkan selamat malam kembali. Om Swastiastu. Berkesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan sesuai dengan apa yang Mbak Nisa sampaikan tadi. Baik, kalau menjelaskan masalah pranayama, sekarang sudah boleh dikatakan sistem atau teknik pranayama itu sudah bersifat universal. Sudah semua orang atau semua itu sudah menggunakan teknik ini. Nah, artinya begini, kalau kita artikan pranayama itu, kalau dari bahasa Sanskerta atau dari bahasanya dan menggunakan bahasa Sanskerta, terdiri dari dua kata, prana dan yama. Prana dan yama. Iya, prana dan yama. Artinya prana, prana itu adalah energi. Energi tertunda, karena ini adalah konteksnya di dalam spiritual, konteksnya di dalam penenangan diri, otomatis energi ini adalah energi yang terserap dari energi Tuhan atau energi ketuhanan. Nah, itu yang disebut dengan prana. Kemudian kalau yamanya artinya adalah penataan. Penataan atau ditra atau disiplin. Nah, jadi kalau boleh dikatakan pranayama itu adalah meminit atau melaksanakan suatu kegiatan untuk mengolah tubuh untuk meminit atau untuk menata energi ketuhanan di dalam diri kita sendiri. Nah, itu kira-kira dari segi arti. Dari segi arti jadi, ya. Kemudian untuk sederhananya Bapak, pranayama ini apa? Sederhananya kalau di dalam kegiatan prananya itu ada, pranayama itu adalah pengolahan napas. Artinya kita manusia ini kan mempunyai napas, mempunyai hidup yang bersumber dari napas. Nah, ini kita atur. Kita atur dijadikan energi untuk kesehatan itu sendiri. Nah, itu seperti apa itu Bapak? Wujudnya ya seperti napas biasa. Seperti napas, manusia memiliki napas ya. Kalau bergerak dia mesti napas, kalau tidur juga dia bernapas. Apapun kegiatannya selalu menggunakan napas. Tetapi dalam teknik pranayama ini kita mencoba untuk menata. Napas ini kita tata sehingga energi yang kita serap untuk tubuh itu berfungsi bagus di dalam tubuh. Begini, kadangkala begini kita lihat, memang semua orang bernapas ya. Tetapi kadangkala dia tidak bisa memanfaatkan napas ini selaku atau apa untuk kebutuhan kesehatannya. Mungkin Manisa sering kalau mengadakan suatu kegiatan, kegiatan apa saja kegiatannya, kadang-kadang kan terserah, mungkin ada terasa sesak napas, terasa tersengal-sengal, bahasa apa ini tersengal-sengal gitu. Nah, ini karena kita tidak biasa meminit napas itu untuk kepentingan kesehatan tubuh. Nah, ini. Artinya begini, pranayama itu adalah meminit napas yang kita atur di dalam tubuh untuk kesehatan itu sendiri. Nah, itu. Apakah
hanya teknik ya, teknik dari pranayama ini hanya di agama Hindu Bapak, atau secara universal seperti itu? Tidak, sebenarnya begini, kalau yang namanya pranayama itu tidak hanya di dalam unsur agama Hindu saja menggunakan, yeah. Tetapi karena di dalam pandangan agama Hindu itu memang sesuatu yang berkaitan dari spiritual itu dikaitkan dengan nafas, akhirnya inilah yang paling menjadikan suatu konteks di dalam pandangan Hindu menggunakan teknik pernapasan berdasarkan pranayama. Hmm. Nah, pranayama itu tadi sudah saya katakan adalah merupakan energi ketuhanan, energi Tuhan. Hmm. Artinya begini, saya pernah membaca artikel, ternyata di semua lini atau di semua kehidupan ini menggunakan teknik ini, hanya berbeda-beda nama saja. Baik. Ada. Nah, mungkin Mbak Nisa mungkin pernah ke dokter misalnya ya. Hmm. Kalau disuntik dengan jarum suntik, dokter kan kadang-kadang diberi penjelasan, ayo tarik nafas, ayo tahan nafas. Nah, iya. ini sebenarnya teknik pranayama. Okay. Nah, kenapa itu dilakukan? Paling tidak pada saat disuntik atau diinjeksi oleh dokter dalam artian karena kebutuhan kesehatan, itu memanage tubuh ini menjadi tenang sehingga baik sehingga tidak terasa tadi disuntik, tidak sakit. Nah, ini yang artinya teknik pranayama inilah yang digunakan pada umumnya. Baik. Ya, tidak hanya merupakan wah pranayama itu adalah merupakan suatu religi, tidak. Hmm. Kalau boleh dikatakan kalau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin Mbak Nisa pernah mendengar kata yoga dan yoga ini sudah mendunia. Hmm. Bahkan sekarang belakangan ini justru lebih gencar lagi para selebritis, para ilmuwan, para tokoh-tokoh mengenakan yoga. Pranayama ada di dalam yoga itu sendiri atau di dalam konteks salah satu anak tangga dari yoga jika ingin melaksanakan yoga itu bagus atau bermanfaat. Kalau meditasi itu bisa juga meditasi, dikatakan? Bisa. Nah, kalau meditasi ini akan ada kaitannya dengan spiritual. Baik. Jadi memang begini, pada tatanan seseorang akan melakukan suatu meditasi atau untuk menimbulkan kondisi meditatif di dalam tubuh. Yeah. Nah, ini diperlukan pengaturan napas. Hmm. Pengolahan napas, ya artinya napas itu harus ditata, napas itu harus disesuaikan ke kebutuhan, tidak artinya napasnya tidak terlalu dalam, tidak terlalu kencang, tidak nanti meditasinya tidak akan bisa berjalan baik. Nah, ini artinya poin yang perlu dikatakan di sini untuk melakukan meditasi diatur oleh penataan napas itu saja, pernapasan. Nah, ini pranayama sendiri itu berasal dari bahasa apa? Seperti tadi Manisa, seperti tadi saya katakan bahwa kata pranayama itu adalah dari bahasa Sanskerta. Sanskerta yang tadi saya katakan adalah dari unsur kata prana dan yama. Apakah ada misalkan dari bahasa lain Bapak pranayama ini? Apa hanya Sanskerta saja begitu maksud saya? Kalau dibahasakan ini ya pengaturan jadinya. Mm-hmm. Pengaturan napas itu pranayama, pengaturan napas yang konteksnya adalah meminit keluar masuknya napas ke dalam badan kita. Baik. Jadi kita hidup ini kan tergantung pada napas itu sendiri. Mm. Jadi inilah pengaturan ini yang disebut namanya pranayama. Kalau dalam arti bahasa lain, saya kurang begitu. Apakah ada istilah pranayama lain? Kalau bahasa Inggris ada, itu saya juga agak ngerti apa. Okay. Iya. Tapi kalau untuk mungkin di agama Hindu namanya pranayama. Pranayama, sudah dibakukan jadi nama pranayama. Baik, Bapak. Gitu. Kemudian apakah pranayama ini merupakan sebuah konsep dalam ajaran agama Hindu? Baik Manisa, begini. Iya. Di dalam pandangan agama Hindu, unsur utama untuk melaksanakan suatu tingkat spiritual berdasarkan agama Hindu memang ada semacam semacam tatanan yang harus dilakukan. Nah, untuk memasuki kepada konsep atau kepada filsafat Hindu atau tatwa Hindu, ya satu-satunya memang kita harus
memahami tentang ilmu pranayama ini. Contohnya seorang pemimpin agama, kalau dia tidak bisa mengatur pola napasnya atau pranayama ini, sulit untuk melantunkan pujian-pujian atau mantra-mantra suci yang harus diucapkan. Nah, ini, jadi ini baik buruknya kondisi pelafalan dari sebuah mantra itu tergantung dari napas juga, dari pranayama. Iya. Dasarnya adalah memang di dalam pandangan Hindu pranayama ini harus dikuasai. Tetapi tidak semua orang yang beragama Hindu menguasai teknik pranayama dengan baik. Tetapi semua memiliki. Nah, semua memiliki. Karena di dalam ajaran kami ada suatu konsep yang dikatakan sebagai ada namanya teknik puraka, menarik napas, kemudian ada namanya teknik kumbhaka, menahan napas, menahan, kemudian ada juga yang namanya melepaskan, ada namanya recaka. Baik. Nah, ini yang konsepnya demikian. Bapak mohon maaf ya karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanto SH dengan tema menenangkan diri dengan pranayama. Ya, Romo Mangku, kita lanjutkan lagi ya perbincangan kita terkait dengan menenangkan diri dengan pranayama. Pertanyaan saya, apakah pranayama merupakan sebuah konsep dalam ajaran agama Hindu? Silakan, Romo. Baik, Mbak Nisa, memang di dalam pandangan Hindu memiliki suatu konsep untuk memproses pada tatanan spiritual itu harus mengetahui atau bisa melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang dalam ini olah napas atau aturan mengatur pernapasan itu sendiri. Kenapa napas ini perlu diatur? Karena semua yang berkaitan dengan spiritual itu adalah polanya adalah atau konsepnya adalah penataan napas itu sendiri. Kalau kita tidak bisa menata napas atau pranayama ini, seperti tadi saya katakan, ada yang napas yang kita tarik adalah sebagai namanya purake, gunakan menahan itu ada namanya kumbhaka, kemudian recaka. Nah, ini adalah suatu konsep di dalam Hindu itu bahwa ini adalah merupakan suatu latihan fisik, latihan penenangan diri. Nah, ini penenangan diri. Jika seseorang itu akan meningkatkan spiritualnya, kunci utamanya adalah penenangan diri. Nah, kalau tidak tenang, bagaimana mau menghubungkan diri dengan Tuhan? Nah, tentunya di sini dengan konsep pranayama diharapkan tubuh kita atau badan kita atau jiwa kita menjadi atau memiliki ketenangan yang fresh atau hakiki. Jadi tidak akan kalau orang yang sudah melaksanakan sistem pranayama ini dengan baik, walaupun ada kejadian apa di seputar kita, kita tidak terpengaruh. Baik. Nah, itu yang itu ya Bapak ya, konsep dari agama Hindu dengan tema kita pada malam hari ini adalah menenangkan diri dengan pranayama. Adakah macam dan jenis dari pranayama itu sendiri, Bapak? Baik, dari beberapa kajian atau di bawah sumber-sumber di dalam sistem atau melaksanakan pranayama itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan atau tekniknya ada yang dikatakan sebagai udgata atau teknik pernapasan yang bernapas sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan lingkungannya, itu disebut udgata. Kemudian yang kedua ada disebutkan jayayi atau tulisannya. Nah, itu adalah napas yang dihemat. Apa artinya ini? Begini, dihemat itu seperti seorang penyelam. Nah, itu misalnya ya, kalau menyelam kan napas harus dihemat, dipelankan. Sekarang dipelankan,
dipelankan hingga bisa lama di dalam penyelaman. Hmm. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya napas namanya adalah yang disebut dengan kosa atau hampa. Boleh dikatakan, bagaimana dikatakan seperti orang yang bernapas hampa? Mungkin Mbak Nisa pernah mendengar ada orang yang dikatakan mati suri. Pernah. Nah itu seperti mati suri, dia masih bernapas, tetapi dia hampa, tidak bernafas. Iya, tidak terasa. Tetapi dia masih. Ya. Nah itulah ada tiga bagian ini yang perlu. Nah seperti udgata tadi, seperti kita ini. Ya. Ini namanya udgata, napas yang biasa kita lakukan. Yeah. Kalau kita lari, napas kita terlalu banyak keluar atau terlalu banyak. Kalau kita santai, ya santai napasnya itu udgata. Nah, udgata. Itu. Ya. Yeah. Nah, kalau yang iya tadi, jika kita menyelam atau kita ada di ruangan yang agak tertutup, artinya oksigen di dalam ruangan itu sedikit, kita harus mengirit napas. Nah, itu. Itu. Kemudian yang namanya kosa atau hampa, ya ini dalam keadaan suatu hal-hal yang luar biasa. Right. Ya seperti tadi yang saya katakan, jika ada yang mati suri, dia sebenarnya belum hilang napasnya, masih napas. Bahkan boleh dikatakan seorang yogin sering menggunakan napas yang terakhir ini. Seorang apa Bapak? Yogin, seorang petapa kalau bahasa Indonesia petapa, kalau dalam bahasa agama seorang yogi, seorang yang mendalami spiritual, dia meditasi berlama-lama, ini dia seolah-olah dia tidak bernapas, tapi masih bernapas. Nah itu. Baik. Jadi, ya. Nah, pada kesempatan kali ini menenangkan diri Bapak ya dengan pranayama. Pranayama menenangkan diri. Setiap manusia begitu kan pasti dalam kehidupan sehari-harinya tidak terlepas dari adanya masalah begitu Bapak ya. Masalah itu selalu ada begitu Bapak ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau tanya dengan Romo Mangku bagaimana cara menenangkan diri ya dengan teknik pranayama itu sendiri. Baik. Ya. Baik, Manesha, begini. Iya. Memang kadakala begini. Seseorang mampu meminit badannya atau kebutuhannya sehari, tetapi kadang-kadang ada suatu hal yang mudah, gampang, kemudian tidak perlu biaya, tidak perlu, tapi jarang dilakukan. Nah, ini untuk mencari ketenangan, baik ketenangan apa saja, ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan pada waktu kita santai, tenang. Nah, ini teknik pranayama ini adalah sebenarnya kalau kita lakukan ada sangat sempurna sekali, bisa mengatur, karena di dalam kegiatan badan atau kegiatan tubuh ini kan kita selalu bernapas. Kalau napas ini kita atur sedemikian rupa, kita tata sedemikian rupa, itu akan menjadi suatu ketenangan. Bahkan yang paling bagus adalah kita mampu untuk mengobati diri kita sendiri hanya dengan pranayama. Hanya dengan pranayama, mengolah napas. Iya. Banyak para yogin atau para spiritual yang boleh dikatakan puasanya kuat. Tetapi dia napasnya masih bagus. Nah, inilah. Jadi intinya begini, jika seseorang ingin mencari suatu ketenangan, apapun bentuknya ketenangan, kadang-kadang kan macam-macam ketenangan itu banyak. Kalau saya mau ujian, saya harus tenang. Nah, itu bisa saja. Kalau saya mau menyendiri, bisa jadi biar cari ketenangan. Atau saya mau menghadapi sesuatu cobaan apa, misalnya itu, saya harus tenang untuk bertindak. Ya, ini ada tekniknya. Ya, seperti tadi saya katakan, salah satu contoh. Kalau Mbak Nisa ke dokter, dulu mungkin pernah ke dokter atau bagaimana, disuntik kan disuruh tahan napas. Nah, itu sebenarnya teknik. Jadi artinya begini, dengan mengelola napas, ketenangan itu akan dapat tercapai. Hanya permasalahannya jarang sekali kita-kita ini atau orang-orang yang bergerak di dalam kehidupan ini atau di dalam dinamika kehidupan ini mampu untuk menata napas itu nih sih. Salah satu contoh misalnya, kalau saya bertanya, mungkin Manisa mampu enggak menarik napas selama 5 detik dengan bagus?
Jawabannya gampang, mampu. Tapi kalau dilaksanakan belum tentu. Iya. Nah itu seperti itu. Ini artinya di sini teknik pranayama ini dengan penataan napas itu akan paling utama dan paling yang kita dapatkan adalah ketenangan. Nah, itu yang paling banyak sebenarnya. Bahkan saya pernah baca di beberapa artikel dengan mengelola napas ini kesehatan bisa. Kemudian yang paling ya artinya begini, bahkan ada seorang pernah bertanya kepada saya, Romo, saya ini perokok, saya mau menghentikan rokok tidak bisa, sudah menggunakan ini tidak bisa gini. Kalau mau menuruti saya berikan suatu teknik untuk biar bisa bagaimana untuk mengurangi atau tidak kecanduan rokok. Cobalah lakukan teknik pranayama. Artinya ya itu, beri mengolah napas itu bisa untuk nah ini yang gitu, Bapak, ya. Kemudian untuk teknik pranayama sendiri itu bisa dilakukan sendiri ataukah memang harus ada gurunya begitu, Bapak, ya, untuk melakukan teknik pranayama itu sendiri? Baik, terima kasih Manisa. Begini, jika sesuatu itu kalau kita lakukan untuk kesempurnaan memang harus ada yang dikatakan sebagai penuntun atau guru. Karena begini, kalau tidak ada yang menuntun, kalau tidak ada yang memberikan penataan, seolah-olah itu kita tidak akan mencapai pada batasan-batasan yang dicapai. Tetapi dalam hal ini, seorang guru itu atau seorang penuntun itu bukan berarti harus melaksanakan semuanya, tidak melihat kondisi fisik seseorang, itu akan bagus, akan terselesaikan. Tidak. Guru itu hanya menata. Guru itu yang menata. Karena prinsipnya napas itu dimiliki oleh semua orang. Baik. Hanya ditata, kemudian dilatih, kemudian diikuti hal-hal yang berkait dengan kebutuhan tubuh. Misalnya apa? Salah satu contoh, kalau seseorang yang mau melakukan pranayama, otomatis paling tidak itu bersih badannya dulu. Artinya begini, badannya sudah fresh, bersih. Bukan berarti bersih, bersih dalam artian suci, tidak. Bersih dalam arti higienis. Kalau mandi begitu. Iya, sudah mandi. Itu akan lebih bagus, sudah mandi. Bahkan ada satu, saya pernah baca di sebuah artikel, untuk melakukan suatu pranayama, harus setelah makan minimal 2 jam setelah makan baru melakukan. Kalau sekarang misalnya kita makan langsung pranayama, bukannya tidak bisa, bisa, tetapi takutnya ada kendala-kendala di dalam kesehatan. Baik, kita lanjutkan lagi, Bapak, ya, setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Minute Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami di dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. Bersama saya Nisha Naila dan juga Romo Mangku I Gusti Ngurah Susanto Elsa. Ya, Romo Mangku masih semangat ya membahas tentang pranayama ini. Ya, pertanyaan saya tadi adalah apakah ketika kita menggunakan teknik pranayama bisa sendiri ataukah ada gurunya? Romo Mangku, silakan dilanjutkan kembali. Baik. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Manisa tadi, saya tadi kan ada bagian-bagian dari pranayama, saya akan mencoba menambahi dulu sedikit biar lebih lengkap. Di dalam sistem pranayama itu ada yang dikatakan sebagai disebut dengan panca prana. Panca prana itu ada lima sistem energi yang dimiliki oleh tubuh. Yang pertama adalah prana itu sendiri, artinya alat pernapasan. Alat pernapasan ini apa? Hidung. Hidung masuk ke paru-paru, ini organnya yang dari hidung sampai masuk ke paru-paru sehingga timbul, itu namanya prana. Kemudian ada namanya apana. Apana ini adalah kalau Manisa bernapas, sirkulasi napas ini akan terasa. Keluar masuknya napas, kadang-kadang, loh, napas saya kok panas ya rasanya? Napas saya kok rasanya dingin? Nah itu, itu namanya apana. Kemudian ada namanya samana. Samana itu adalah jaringan yang dari luar hidung sampai masuk ke dalam, sampai ke paru-paru, yang semuanya adalah berkaitan dengan unsur-unsur napas itu sendiri. Ada tenggorokan, kemudian ada katup di sini antara
antara yang masuk ke hidung dengan ke mulut. Hmm. Kemudian ada yang masuk ke paru-paru, kemudian ada yang juga yang dalam artian saluran. Nah, itu yang disebut dengan sama. Kemudian ada namanya udana. Udana adalah pengaktifan panca indera. Hmm. Nah, napas itu ternyata berkaitan dengan panca indera. Baik. Nah, itu. Kemudian yang satu adalah namanya wiana. Wiana itu adalah pengendalian gerak. Hmm. Nah, ini nanti berkaitan kalau tadi sekilas saya dengar apa bisa dipraktekkan. Nah, itu ada. Nah, itu. Kemudian yang satu tadi dari pertanyaan Manisa. Nah, ini yang perlu kita dalami di sini adalah untuk mencapai pranayama atau penataan napas yang maksimal, itu memang perlu latihan dan ada pemimpinnya, ada pembimbingnya. Itu. Jadi kalau misalkan mau maksimal tidak sendiri ya Romo Mangku ya, tapi ada pelatihnya ada, seperti itu ya. Ada pelatihnya. Baik, kemudian saya juga pernah membaca begitu ya, bahwa kesehatan itu juga dipengaruhi oleh pikiran. Ya. Dengan teknik pranayama ini apakah bisa, misalkan kita sakit begitu Romo Mangku, apakah bisa digunakan ketika kita sakit agar cepat sembuh begitu menggunakan teknik pranayama? Sangat bisa sekali, Nisa. Yeah. Begini, saya akan jelaskan sedikit. Jadi, seperti sudah saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan sistem pranayama ini di dalam tubuh dengan baik, otomatis akan terbebas dari penyakit. Salah satu contoh, saya pernah melakukan praktek ini, kemarin kan ada masa COVID ya. Nah, itu jadi orang kan serba bingung, ini pakai obat apa. Nah, saya mencoba untuk melaksanakan dengan teknik pranayama, banyak yang berhasil. Nah, ini artinya begini, dengan menata napas, bukan tidak mungkin, pasti saya berani jamin. Dengan mengelola napas, dengan melakukan suatu gerakan pranayama atau pernapasan di dalam tubuh yang baik dan benar, sesuai dengan fungsinya, kesehatan akan tercapai. Jadi badan kita akan selalu sehat. Nah, sehat ini banyak, ada yang kalau kita lihat yang dikategorikan badan ini sehat adalah sehat fisik, baik, sehat psikis, dan sehat sosial. Nah, ini dalam kategori pranayama bisa. Salah satu contoh misalnya begini, sekarang Manisa misalnya dalam suatu kegiatan sehari-hari ingin mencapai kesuksesan atau ingin mencapai keberhasilan, saya tak coba menahan melatih napas dulu dengan suatu kondisi yang vegetatif yang kondisi yang normal ya, normal tetapi tidak dipaksa, tidak ada. Begitu dilaksanakan perannya, ketenangan akan itu muncul. Otomatis apa yang akan dilaksanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Ketenangan itu diperlukan. Memang inti utamanya adalah dari pranayama itu akan menghasilkan ketenangan. Baik. Nah, ini prakteknya bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Baik, saya akan mencoba biar para pemirsa Dhamma TV dimanapun berada. Saya tidak mengajari, tetapi saya akan, kalau saya dikatakan mengajari, mengajari kok begini. Artinya begini, saya akan mencoba untuk melakukan suatu gerakan yang namanya gerakan pranayama untuk menata napas. Yang pertama, gerakan itu kita harus, nah ini kalau kursi duduk ini yang harus kita perhatikan. Banyak macam, ada sistemnya duduk, duduk seperti ini bisa, kemudian ada sistemnya berdiri bisa, kemudian sistemnya bersila bisa. Bersila. Nah, ini sama semua, sama, tidak ada yang berdiri lebih baik, yang duduk lebih tidak. So, asalkan badan ini mampu untuk mana yang dipilih. Nah, mungkin nyaman ya, kenyamanan. Kenyamanan, nah artinya ada korelasinya dengan nyamanan. Pokoknya carilah yang nyaman. Pada saat untuk melakukan pranayama, kita pertama adalah menenangkan diri atau memusatkan pikiran pada napas itu sendiri. Jadi tidak usah memikirkan yang macam-macam. Pikiran napas, saya punya hidung, saya punya tenggorokan, saya punya paru-paru ini. Fungsikan. Nah, pertama adalah duduk dengan tenang, kemudian
Ada yang menyatakan mata dipejamkan. Kalau dipejamkan kan butuh gerakan, butuh energi, tidak. Mata ditutup tetapi masih samar-samar membuka. Artinya tidak tertutup sama sekali mata, bisa melihat ujung hidung. Nah, itu kita dengan duduk dengan tenang atau berdiri dengan tenang atau bersila dengan tenang. Mulai kita melakukan suatu gerakan yang namanya yang tadi adalah recake. Kemudian recake itu adalah menarik. Nafas kita tarik. Kalau dalam artinya belum bisa melakukan dengan sendiri, yeah, boleh dilakukan dengan peragaan tangan. Tangan kita julurkan ke depan. Nah, ini. Kita tarik pelan-pelan. Pelan-pelan. Kemudian sudah pada titik napas yang kita miliki dan kita mampu, ditahan, diturunkan ke hati. Turunkannya ditahan di hati, ditahan. Setelah dalam kurun berapa kekuatan atau kemampuan masing-masing, kemudian dibuka dengan membuka tangan lagi ke arah pusar. Hembuskan. Artinya pengembusan ini dengan gerakan tangan ke arah pusar, hembuskan ini dengan pelan-pelan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah dari nariknya napas ini dengan menahan, kemudian dengan mengeluarkan kembali, itu tidak terputus. Artinya menarik ini harus benar-benar halus napasnya. Iya. Napas halus. Tidak bisa napasnya, kalau dia tidak bisa. Iya, harus halus. Halus diikuti dengan kondisi tubuh itu sendiri. Karena begini, jika standar badan sehat, 20 detik itu menarik napas itu tidak terasa ada gangguan. Memang 20 detik gampang. Kalau menarik ya. Iya, kalau menarik. Menahan itu enggak bisa. Menarik, kemudian 20 detik pelan-pelan, kemudian diikuti dengan alunan napas yang serileks mungkin, sehalus mungkin, kemudian disimpan atau ditahan. Nah, ditahannya tidak 20 detik. Okay. Ditahannya 7 detik cukup. 7 detik saja. Ya, 7 detik saja. Kemudian dihembus kanannya, paling tidak bisa mengembuskan lebih dari 7 detik, ya 10 detik, 15 detik. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Okay. Selama berapa kali? Kalau di dalam teori, pranayama, minimal kita melakukan, kalau di waktu ya, kalau di waktu mungkin 2 menit atau 3 menit demikian. Tetapi sebenarnya yang diukur adalah dari kondisi tubuh. Kalau tubuh itu sudah lelah, tidak usah dilanjutkan, karena pernapasan yang baik itu harus dihindari dari unsur kelelahan. Kalau lelah nanti tidak akan terfokus. Nah, artinya ya untuk sementara masih bisa 2 atau 3 menit itu lakukan berulang-ulang dalam satu periodisasi latihan itu mungkin 2 kali atau 3 kali mengulang-ulang. Ya, nah itu. Tadi Romo Mangku juga menyampaikan bahwa sebelum melakukan teknik pranayama itu konsentrasi ya, artinya hilangkan semua beban-beban pikiran ya, harus tenang terlebih dahulu ya. Tapi kadang-kadang gini Romo Mangku, susah sekali untuk mengendalikan itu semua. Jadi kadang-kadang ibadah saja, kadang-kadang pikiran kita masih kemana-mana. Apalagi kalau menggunakan teknik pranayama ini, bagaimana solusinya agar pikiran kita itu tenang ya, jadi tidak memikirkan apa-apa gitu Romo Mangku. Nah, inilah kuncinya, Pak Nisa, begini. Memang kondisi tubuh seseorang itu tidak semuanya sama. Ada yang boleh dikatakan tingkat stresnya tinggi, kemudian ada yang ya mungkin tidak tingkat ketenangannya juga tinggi kan demikian. Nah, ini sebenarnya begini. Untuk melakukan pranayama itu memang harus berulang-ulang. Kondisi pertama belum tenang, dilakukan saja. Narik nafas, diulangi. Nanti kalau suatu saat teknik pranayama ini sudah dilakukan dengan baik, otomatis badan itu akan memunculkan ketenangan. Atau badan, kemudian pikiran akan menjadi tenang, badan akan menjadi boleh dikatakan santai, apa ya? Relax. Gitu. Relax. Nah, badan jadi relax. Nah, itu. Baik. Ya, kita akan lanjutkan lagi ya, Romo Mangku ya, setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, tidak terasa hampir pukul 7 malam ya, tapi tetap masih ada waktu untuk kita berbincang-bincang dengan Romo Mangku terkait pranayama tadi. Sangat menarik sekali Romo Mangku ya, tentang teknik pernafasan, menata pernafasan itu seperti apa. Sangat menarik sekali pada episode kali ini, Romo Mangku. Kita lanjutkan lagi, Romo Mangku. Tadi saya bertanya terkait hal itu tadi, bisa disampaikan lagi pada pemirsa Dauma TV. Baik, pemirsa Dharma TV yang berbahagia, saya akan mencoba untuk lebih mendalam lagi tentang teknik pranayama ini, sehingga di dalam apabila ada yang mau melakukan pranayama mampu menikmati manfaatnya. Saya akan mencoba untuk dulu menjelaskan kembali sedikit lagi bahwa di dalam teknik pranayama itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah boleh dikatakan sebagai memungsikan saluran pernapasan itu sendiri dari hidung sampai ini dipungsikan atau dipastikan bahwa organ ini tidak memiliki kendala, atau mungkin jangan sampai mungkin ternyata ada gangguan fisik di lambung, nah itu kan otomatis akan terganggu dia. Artinya di dalam persyaratannya itu harus memang benar-benar kita tahu bahwa saluran pernapasan ini memang sehat dan normal, artinya tidak cacat kan demikian. Nah, dalam istilahnya itu disebut dengan nadi sodana. Nadi sodana artinya kita memiliki lubang pernapasan yang lengkap kan demikian. Kemudian ada yang disampaikan dengan kalau boleh di mengambil istilah sedikit, ada yang katakan victory bridge. Victory bridge itu artinya begini, mampu untuk memokuskan napas yang kita masuk di menit kemudian dibutuhkan oleh badan itu sendiri. Nah, itu victory bridge. Kemudian ada yang namanya lion bridge, tenaga. Nah, ini lain kok. Lain singa, ada hanya berkaitan tenaga yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pernapasan dirasakan. Jadi kalau kita menarik napas itu terasa ada sesuatu kekuatan, boleh dikatakan ada power. Ada power. Jadi ini akan bermanfaat. Jika seseorang yang sudah melakukan pranayama, air dingin itu akan menjadi panas. Panas. Karena sebelum misalnya Mbak Nisa kalau mandi, waduh sekarang kok musimnya mendingin, airnya dingin, saya nggak bisa mandi, saya takut. Sudah teknik gunakan teknik pranayama. Sebelum mandi kita tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik berulang-ulang demikian. Badan jadi energi, badan jadi fresh. Otomatis air sedingin apapun akan tidak terasa dingin. Nah, itu. Begitu ya, dengan teknik pranayama. Dengan pranayama itu insyaallah bisa seperti itu ya, Romo bisa, Mangku. Iya, bisa. Tapi begini, jangan nanti saya narik napas sekali saja ya tetap masih dingin, harus berulang-ulang. Sesuai dengan kondisi tubuh. Baik. Jadi kalau tubuh kita sudah merasa hangat, otomatis dingin itu kan tidak ada. Itu bukan seperti menghipnotis diri sendiri. Bukan. Ya? Tidak. Kita hanya menata tubuh kita, frekuensi tubuh kita, itu kita tata kembali melalui napas. Tadi kan ingatan kita air itu dingin, wah dingin berarti tidak kuat mandi kan, itu karena ingatan. Nah, kemudian kita tata kembali tubuh ini, saya harus memang mandi. Walaupun posisinya dingin, tetapi saya akan menghangatkan badan saya sendiri dulu. Dengan teknik pranayama. Nah, kemudian ada yang namanya istilahnya adalah bellows bridge, artinya begini, boleh dikatakan kita itu menata napas itu ada tatanannya, beretika lah demikian. Jadi tidak bersembarang napas, misalnya napas kalau saya mau napasnya harus saya kuat-kuatkan, keras-kerasan, tidak. Tapi ada ya seperti tadi saya katakan, kalau mau menggunakan pranayama, mau melatih diri, ya paling tidak bersih lah badan dulu. Kalau badan gatal, ini kan tidak terfokus kan demikian. Nah, itu yang perlu. Kemudian yang perlu dipahami kembali bahwa dengan mampunya kita menata napas melalui pranayama ini, otomatis kesehatan itu akan
tercapai. Hmm. Nah, kalau kita sudah sehat, otomatis ketenangan jiwa itu akan tercapai. Tercapai, baik. Ya, itu. Jadi kalau sudah sehat ya, jadi jiwa itu akan tenang. Jadi sehat jasmani dan rohani, nah, begitu ya, Romangku. Tadi pertanyaan jasmani. Saya, Romangku, bagaimana kita memfokuskan diri kita gitu ya, agar teknik pranayama ini maksimal. Karena tadi yang saya sampaikan, Romangku, bahwa susah Romangku untuk konsentrasi begitu. Untuk hal ini memang tergantung kondisi seseorang. Tetapi sebenarnya begini, kalau dilatih dengan cara yang berulang-ulang, akan ketenangan akan diperoleh. Tentunya dengan pranayama yang berulang-ulang ini, dengan kita yakin, dengan melatih seperti tadi saya katakan, tidak semua orang mampu untuk melakukan penarikan napas selama 20 detik dengan baik. Oh, 20 detik pendek, belum tentu. Tetapi kalau dengan pelatihan yang sedemikian ditekuni, otomatis yang tadinya tidak tenang, dengan melakukan pranayama berulang-ulang, dengan kondisi vegetatif, dengan kondisi yang tidak tertekan, artinya ya tercapai. Saya kira itu. Tercapai. Intinya adalah pranayama bisa mewujudkan ketenangan. Jadi misalkan satu kali belum konsentrasi, bisa dicoba lagi. Bisa ya, dicoba lagi. Nah, ini ada beberapa. Bagaimana kalau saya melakukan pranayama dengan berdiri? Bagus, silakan. Berdiri, apalagi bisa berdiri di pagi hari untuk menatap sang surya. Wah, ini ada unsur alam yang membantu. Atau di dalam suatu ruangan terbuka, atau di suatu alam, ada pepohonan, saya akan mencoba untuk pranayama dengan mengaktifkan tubuh saya atau dengan badan saya dengan lingkungan alam. Akan dibantu, karena intinya apa? Oksigennya banyak. Nah, kalau untuk teknik pranayama sendiri itu yang tepat, itu tempatnya di mana, Romo? Apakah semua tempat bisa atau harus tempat yang sekiranya hening, itu tidak ada orang sama sekali? Baik, Manisa. Jadi untuk melakukan teknik pranayama itu sebenarnya di mana saja bisa. Di mana saja. Asalkan ruangan itu memenuhi syarat kebersihan. Artinya begini, jangan sampai berpolusi. Atau sesak ada asap misalnya, ya jelas tidak bisa. Karena nanti kita ngirup asap kan. Artinya ruangan itu terbuka, kemudian memenuhi syarat oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian di seputar kita tidak ada hal-hal yang menyebabkan kita terganggu oleh pernapasan itu karena lingkungan. Mungkin ada bau, ada apa kan, itu kan terganggu. Tetapi pada dasarnya, kalau mau melaksanakan pranayama dengan baik, itu akan lebih cepat terwujud atau bermanfaat adalah apabila di alam terbuka. Baik, seperti di gunung, pantai, gitu kan? Bisa di gunung, bisa di pantai, bisa. Atau kalau Manisa punya halaman rumah yang agak luas, ada beberapa taman gitu, dilakukan di sana, itu akan. Karena apa? Tumbuhan atau alam sekitarnya, terutama tumbuhan, akan membantu badan kita untuk menenangkan diri. Jadi oksigen yang ada di ruangan terbuka itu akan mampu kita serap dan kita fungsikan melalui teknik pranayama, sehingga tubuh ini akan menjadi sehat. Oke, seperti itu ya. Kemudian Romo Mangku, apa saja manfaat pranayama bagi kehidupan individu dan kehidupan sosial beserta tujuan pranayama sebetulnya itu untuk apa? Baik, Manisa, saya tadi mencoba. Mencoba untuk membuat kesimpulan apa saja yang didapatkan dari teknik pranayama. Ya, silakan Romo Mangku. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV. Jika kita mampu untuk melakukan teknik pranayama dengan baik, kemudian kita sering melakukan latihan-latihan atau sering melakukan pranayama itu sendiri, tentunya kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang saya dapat petik dari beberapa hal, yang ini adalah yang paling urgent sekali, yang paling kita bisa rasakan manfaatnya adalah bahwa dengan melakukan pranayama, kita akan dapat mengadakan kontrol emosi. Jadi dengan teknik pranayama, kita akan mencoba untuk mengontrol emosi. Jadi boleh dikatakan pranayama ini sangat-sangat
baik sekali untuk mengontrol emosi. Yeah. Jadi orang yang suka emosian ya sering-seringlah namanya bahkan mengurangi mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi ya, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu mewujudkan konsentrasi yang penuh. Nah seperti tadi matanya kadang-kadang sembahyang aja kita belum konsentrasi kan. Nah coba balik kita pranayama dulu, jadi kita bisa konsentrasi. Jadi ingatan kita akan terfokus pada apa yang kita mau lakukan kan itu. Kemudian yang paling yang selanjutnya yang bisa kita rasakan itu adalah keharmonisan tubuh. Artinya begini. Saya memiliki elemen-elemen tubuh yang banyak sekali di dalam badan ini. Kalau kita sudah sering melakukan pranayama, kita mampu melakukan keharmonisan. Jadi panca indera ini kita akan bisa fungsikan sesuai dengan fungsinya. Kemudian mungkin kita punya tangan, kita akan bisa fungsikan dengan ini, kita bisa akan memungsikan sesuai dengan fungsinya, jadi harmonis. Kemudian yang selanjutnya bisa dikatakan mampu mengatur kontrol emosi, kontrol napas, sehingga kesehatan tercapai, baik Romo Manggu, luar biasa sekali. Tentunya banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan dengan teknik pranayama ya Romo Manggu, sesuai dengan kebutuhan diri sendiri apa begitu ya. Tadi Romo Manggu menyampaikan kalau misalkan saya mau sukses dan berhasil menggunakan teknik pranayama, tentunya bisa. Oke. Kesehatan pun juga bisa gitu. Terima kasih Romo Manggu, luar biasa sekali atas ilmunya, wawasannya ya. Semoga ini dapat memberikan semangat, memberikan pengetahuan yang luar biasa untuk pemirsa Dauma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Sekali lagi terima kasih. Romo Manggu. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Manggu terkait tema pada kesempatan kali ini, yaitu menenangkan diri dengan pranayama. Saksikan terus program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dauma TV, selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.